send kanan. Bisa kita sini kosong gitu. Saya tidak tahu. Ini kita mau belok. Oh, jalannya sudah bagus. Oh. Oh, itu arah ke sana. Ah, kita lepaskan koplingnya lupa. Supaya diterim engine brake lah. Jalannya udah bagus ternyata waktu lumpuh. Saya kira jelek jalannya. Oh ini, wow, berkelok-kelok. Nah, kita pakai gigi dua. Ya. Menurunnya tajam ini. Kita bantu rem. Wah, menurun terus ini. Wah ini nanjaknya ini yang lumayan ini. Waktu kembali nanti, waktu arah pulang. Lumayan ini tanjakannya, lumayan ternyata sini, lumayan tinggi sih. Kita ayun-ayun remnya supaya tidak panas. Oh ada bapak-bapak, kita pelan-pelan saja guys. Kuat loh. Apa ya? Kuat itu. Ini sampai tekan di DR lagu nih. Oke. Pertama kali ya ini ke Watu Rumpuk. Saya juga belum pernah ya. Katanya jalurnya sudah bagus di aspal goreng gitu. Ternyata benar. Ini sudah bagus beneran. Kalau lewat sini, tapi kalau lewat sana nggak tahu. Wartanya belum jadi. Kalau lewat sini katanya bagus ini. Nah, ini emang bagus beneran. Sudah di aspal. Ini apa ya? Wah, ini nanjak nih guys. Bismillahirrahmanirrahim, kita tanjakan guys. Ini pakai AC gigi 2. Persiapan gigi 2 ini guys, ajakan tajam sekali. Takut saya pakai gigi 1 aja. Saya gak berani gigi 2, ajakan tajam sekali guys. Ternyata karena saya pakai AC, jadi kalau gigi 2 takut saya nanti turun bahaya guys. Gigi 1 guys, saya belum berani gigi 2. Nanti kita coba gigi 2. Wah ternyata tanjakannya sangat ekstrim ya. Ini sarangan aja kalah. Oke kita pindah gigi 2. Wah lumayan nih. Tanjakannya ekstrim banget. Kan ini pakai Brio masalahnya. Itu mana? Ngebel kalah ngebel. Masih ekstriman sini tadi. Sama itu waktu turun pertama. Itu nanti kembalinya ya wajum banget ya. Sangat tinggi sekali. Kalau sepeda motor nggak biasa ya kaget lah. Kalau udah biasa ya sebenarnya nggak masalah. Nggak kuat ini. Wah lemot. Pindah gigi 1. Karena ya memang saya AC, karena hujan enggak di AC ya enggak anu apa itu enggak nyaman. Kalau udah di AC gigi 2 saya berani. Kalau di AC gigi 2 kayaknya harus ada apa itu istilahnya, ancang-ancang itu apa ya, cahaya itu, ancang-ancang itu apa ya, ambil stand lah. Yeah.
kayak enggak gitu tinggi lah. Masuknya desa Segulung ini guys, sudah tidak masuk desa dagangan. Nah kita nanjak lagi, tapi ini pakai gigi tiga ini. Terus ini. Oh, what? Lancarkan lagi guys, tiga tidak kuat. Udah gigi satu guys, tidak kuat guys. Tadi nggak siap-siap deh. Makanya tak kuat. Lemot. Seharusnya saya kasih ancang-ancang atau itu apa istilahnya? Persiapan lah istilahnya. Persiapan. Supaya gigi tiga kuat atau gigi dua lah. Kalau gigi dua masih enteng. Terus tapi agak kenceng. Kalau tadi kan, oh masih lagi guys. Malam ada lagi satu nih kalau. Desa Mendak Sugeng Rawuh wonten desa wisata Mendak. Oh, desa wisata. Papasan dengan wisatawan lain. Mungkin tidak hari Minggu, karena hari Minggu mungkin ramai. Nah, ini sudah, kayaknya sudah sampai ini. Wisata alam Watu Rumpo ini. Oh, masih 2800 meter, masih jauh. 2800 meter, meter juga kan. Tapi hujannya ini. Hujan.
hujannya sangat tinggi. Wah ini terus dua ya guys, agak dua. Oke, dua masih oke. Ini masjid. Thank you.
tinggi sekali guys. Nah, coba gigi dua. Oh, cucuk. Giginya tuh ayo.
waktu rupuk itu naik gitu ya. Ini parkirnya di mana ya? Tapi gak ujus, gak ngomong apa ya? Parkirnya di mana? Parkirnya gak bisa. Hah? Enggak. Iya sih. Ujus aja. Guys, tetap apa? Harap bisa sampai.